Mama badai ke mana? Badai ke mana? Ka saha? Ka Asep teh saha? Cecep teh saha? Planetarium teh. Oh, mah jalan, masih jauh teh. Oh, caket. Caket. Ieu bakal mah. Amin. Boga kene incu. Gaduh. Mak apal imah ieu teh, Mak? Nya. Apa kemah sugannya ho? Nya. Apal apal imah Haji Romansah teh? Oh, eta Haji Romansah. Nya bo nuncu. Lain, imahna di mana Haji Romansah? Imah di ditu kulon. Imah Haji Romansah di mana? Di kulon. Hadi ya terus. Nya. Ayo ke kulon weh. Bener emak apal toh nu beunghar di dieu. Beunghar pisan. Beunghar pisan. Di mana imahna teh mah? Terus, ya, itu Rancasari lain. Iya, di keng, iya, Pangadangan. Terus Rancasari ke mana? Bangsa kaki dulu. Rancasari ke mana? Kaki dulu. Ah, kaki dulu. Iya, saya kaki. Oh, gitu. Kurang itu lamanya. Ya, nun, mana sing sehatnya? Nuhunnya. Mata yang ngarana saha? Sapan. Mas Safa. Nuhun, Mak. Ya, nuhun. Aku udah busi pom, Mak. Ya. Ojek kan? Antar ke Imah Haji Romansah? Ya pabrik, enggak ambil situ aja. Antar weh, nges antar. Bayar kurang. Nges antar ke Imah na. Ojek kan? Oh, sadua mayar urang ge. Tenang, untung baeut. Untung baeut, apa bakat baeut na? Siap. Ya, ayo. Haji Romansah yang sekarang lagi dibicarakan. Haji kan penggilingan. Haji komisina, komisi bidang pertanian. Urusan penggilingan, pakai alat anu potong padi teh, komber. Itu di Haji aya weh. Butuh tuh darah ieu. Butuh tuh darah ieu. Butuh nama butuh dah. Alay kangge diabdi mah dilihat biasa. Kunaon? Nyeblok. Nyeblok. Oh, berat bebana. Ieu kan panting kanggo kare. Kangge beas. Oh, beas. Ngirim beas ke mana? Ke Jakarta. Pasar. Pasar Induk. Pasar Induk. Ieu sih noh. Jadi kata aya teu mangkat. Segiling. Segiling. Ayeuna 1 kilo seberaha pare? Ayeuna dulu 500, saya mau 400. Aya 500, saya 48. Upang halusnya seberapa? 500. 500. 500 teh kering giling, kering base. Base. Oh, karek panen 500. Nu keringnya berapa? Palingnya 54. Haji usahana teh angkutan. Ngangkut teh di penggilingan. Beli padi, gabah. Beli padi. Langsung jemur, satu open, langsung digiling. Open aja saya? Ada. Beli padi basah, di open, kering, giling, kirim Jakarta. Truknya seberiji? Ada tiga. Ada tiga. Di Sunda kan?
Sunda, Pak. Sunda. Tapi kadang anu berserada rada Jawa belah ditu. Ai Jawa ti pusaka Pak ngalet awetan. Ngalet. Imah masih Sunda. Mun ai Sunda ge sudah campur atuh, Pak. Oh. Ai wilayah Sari Mukti mah desa Lanjar Sari, sarayana Sunda. Oh. Cuman amun wilayah Pamanukan Takalar aya gabungan jeung Indramayu. Oh. Iya. Agar pare sawah berhektar aja. Oh, ini udah Pak. Wah, ratus. Ratus langkung. Ada. Cuman kita di garapna ku muratnan anak buahnya sih. Oh, ya. Lebih dari 100 hektar sawah haji. Yang emang mau komo. Lu 100 mah 200 beran haji. Betul. Kayak 200 mah Pak. Kayak 100 hektar mah ya. Langkung 100 hektar. Ya Allah ya. Ini wilayah Pamanukan paling lebona di situ Pak Poncol. Oh, Poncol. Sistemnya sewa. Sehektar sama lagi nyewa di dia. Paling 20 20? 20 aja nggak usah bau, Pak. 20? Sampai 20 hektar. 20 juta sabau. Sabau? Tapi setahun. Kupare. Setahun. Penggarapan setahun. 20 juta. Oh. 20 juta setahun? Mohon. Dua kali penggarapan. Dua kali garap. Kaharti gitu tuh, Teh? Ya, amun pangaosna hargana awit mah, Pak, kahartos. Oh. Kumargi ieu nama Pak abi kamari ngical 4 hiji. Rugi. Ya sanes rugi deui, boro-boro lamun nyewa. Ayeuna mah pare teh hese naek. Tah, amun teu sama Bapak punten bisa dicekal anggota dewan, punten ya, Pak. Heeh. Pangusahakeun sebagai petani teh ulah tampe kagencet malah. Oh iya, sebagai kagencetna kieu, Pak. Sarana produksi mahal. Mahal. Pupuk kadang-kadang hese. Kadang-kadang sok hese. Ya ieu pupuk, Pak. Biasana 180.000 per kintal. Heeh. Uh-huh. Sampai 300-400. Beas pare nggak jual murah. Be, pare cuma 400. Kapur oh. Menuju zaman Pak Soeharto mah, pare sakinta kayak ingin tiru kinta gomuk. Ayeuna? Ayeuna mah bora sakinta namian. Namian Pak. Itu abe mah abe sebagai petani halira, ya kan memang abe nya. Amun jasa mah abe ka anggota dewan atau pemerintah. Pemerintah. Ayo anggota dewan saya paling kenceng ngomong. Oh, harga nama. Gabah itu. Paling ideal tuh 600. Iya, kedah ta amun 600 minimal 55 lah 500 pas masih kawatian, Pak. Petani teh itu teu ceuriteung lah artinya. Oh. Tapi amun dihantemna 400 bios kan naon pan serang-serang nyalira nya. Aduh, Pak, ampun. Alhamdulillah. Ampun, ampun. Usaha beas di ayeuna lebih tipis untungna. Beda jeung baheula. Ayo nama ngesese nambahan sawah tinu ngajual beas 5 hektar teh setahun. Ayo nama sih. Sanggupan mati awis-awis Pak. Nah, bukan sawah. Nah, dagang lah kan. Dagang air rugi. Ayo kadang air rugi. Eh, beas air rugi nanti tuh. Ayo Pak. Oh, itu dagang beas mah apa nge-standar. Pak, no, soalnya nama di Jakarta sok teu iya, Pak. Naon? Beas imporan. Oh iya. Ayeuna 4 tahun teu impor beas. Tapi kunaon harga petani nang ribu pisan, Pak? Berarti produksina loba meureun. Loba iya, Pak. Justru ayeuna teh nuju petani teh nuju ceurik, Pak. Heeh. Uh-huh. Penghasilan pare ayeuna wilayah pusaka ratu. Heeh. Anu perbaur paye sakon, 5 kintal. Heeh. Kunaon ngagaya bang kana kusunggap dia ku ya ku apa bodas? Oh. Terdekat kan ada temuan terus agung pada kan pernah pingin lebih panen. Nah, cuman yang panen nak kaya begitu. Nah gitu. Ayo panen. Beres. Tujuh panen. Panen yang cepat dikalen. Aji di dia di rumah seberapa orang? Sehingga sepi. Sembarangan kan. Sembarangan. Nyonya. Nyonya nu kamari baru nikah. Hebat. Alhamdulillah Pak. Hebat. Alhamdulillah Pak. Haji meninggal istrina. Oh, ayeuna nikah deui. Nyonyana orang mana? Kurang dia. Kurang dia. Kurang dia. Anu umurna masih muda. Alhamdulillah. Selamat atuh.
Hebat. Haji umur berapa? 70 kan? 57, 58. Ya, 60 lah nya. Saya 5 hiji, Gi. Saya 5 hiji, ya haji 60 lah. Aina umur nyonya seberapa? 18. Walah, hebat tuh. Hebat. Ji, Ji. Iya, pemajikan kolot, Ji. Eh, kolot ya. Jikana kolot. Ya ngora. Saya rek ngonjang haji, kan saya tiap bulan sok aya riungan. Di lembur di dia. Da saya mah aslina orang dia. Orang Subang, Mang. Aslina orang Subang. Cuman kampungnya pernah di orang di Purwakarta. Malam Sabtu saya biasa aya silaturahmi lebaran. Ngondang haji jeung nyonya. Itu mun haji boga waktu. Itu mun teu sibuk. Itu nyonya aya ena. Oh, warung. Sehari kirim seberapa? Nah, paling 10 ton. Paling 10 ton. Kadang pulang udah dapat jasa dari Parena kayak. Oh, Parena rada hese. Kembalinya harusnya rada naik Parena. Kan para bobot kan enak. Tinggal satu untung. Jadi poro-poro. Oh, akhirnya kan berebut pare. Sebab pare dianggap rada mahal harganya. Jadi, ingat pohon mahal. Kenginganannya seperti koko pahal. Ya, bang. Ya, tak ngalir lah. Dari itu, kalau ngalir panen. Nikahnya ira aja, teh. Tanggal seberapa rame nikah aja, teh. Jadi berita se-Indonesia. Sebenarnya, saya nyerorok, teh. Tapi halus. Jadi jangan lalaki bisa aja supaya semangat sih. Jadi saya Indonesia apalah kabe Haji Romansa, istrinya 19 tahun. Dirinya nama Haji ditulisnya teh? 7 hiji. Hah? 7 hiji. Tapi aslinya haji 60 hijian lah ya. Mohon. 60 hijian. Haji budak seberiji. Lebih hiji mau tepat. Anak nak? Iya, gak hiji. Budak haji gak hiji? Iya. Ninggal bisa. Jadi haji gak budak budak kayak nak? Haji incu hiji. Tinggal incu hiji. Oh, tinggal incu hiji. Iya, mantang bayang dia. Mantang kudu boga budak deui. Iya, lebar ratusan hektar awak pewaris nak. Itu lebar. Kudu semangat yang penting nah. Tapi semangat kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, budaknya kan biasanya jelema Bung Harma memang budaknya sok irit. Oh, tahun seberapa budaknya meninggal? Tahun ieu. Corona ayeuna. Ayeuna teh. Tanya mah. Setahun ieu. Tahun ieu. Jadi guna heula. Jadi pertama nyonya heula. Meninggal. Terus budak haji umur seberapa meninggal? 40-an. Aduh, 40 tahun sana pun saya 40 sakit naon? Iya, sakit gula. Oh, gula. Gula, kena gula. Ora keneng geus kena gula. Itu kada. Nyawa kada gula. Oh, turunan ti ibu na. Iya, 20 tahunan dada ka Bandung pulang hanting da Bandung. Bu Haji berobat teh hampir 20 tahun. Berobat bola ke Bandung. Bolak-balik. Sabulan sekali. Sabulan sekali. Parah ya terus kanu jantung panon. Kanu panon jadi teningali iya terus kanu jantung pada cuci darah kanu berarti kanu ginjal iya kanu ginjal terus cuci darah jadi hampir 20 tahun Bu Haji gula. Budak di gula. Gula. Tapi gula Pak. Talaki. Di umur 14 tahun segula. Itu dia kada umur 30-an. 26 tahunan lah ya. 26 tahunan terus kena gula. 14 tahun berobat gula. Terakhir mau kena naon anaknya? Nah, kalau terus ngedrop terus saya terus drop. Jadi anak Pak Haji ini kena gula. Dia umurnya
40 tahunan, meninggal 1 tahun yang lalu, istrinya 1,5 tahun yang lalu, sehingga Pak Haji yang relatif kaya ini kehilangan ahli waris kecuali cucunya. Cucunya berapa? Satu. Umur berapa sekarang cucunya? Emang rata 17 tahun. Dia sama ibunya. Ya. Sini, ya harapannya Pak Haji dari Bu Haji yang baru. Udah Bu Haji belum yang ini? Belum. Tapi sekarang ke hajinya ditunda-tunda. Susah. Paling umroh. Usaha Haji dari umur berapa Haji jadi usaha saudagar beras? Kamu itu mau kok kalau ini abis nyuruh kenek. Tahun 85-an. 85-an. Haji jadi saudagar beras. Awalnya dari apa? Biasanya kan lamun di kampung mah sok jadi tukang nimbangan lah. Iya, dulunya tukang ngepok. Ngepok? Manggul, tukang manggul. Oh, Pak Haji itu berawal dari tukang mikul. Tukang mikul dulu. Di siapa kerjanya dulu? Di Karyamas. Di Karyamas, Kak Ude? Bukan, Karyamas, Haji Ade. Haji Ade. Waktu di sini nih. Oh, jadi kerja Haji jadi tukang mikul? Iya, dari giling. Nah, tukang mikul, mikul ke digilingin? Iya. Nah, terus dari tukang giling? Ya, belajar dagang. Belajar dagang. Pertama yang kasih modal siapa? Ya, pokoknya sebisa-bisa lah. Sebisa-bisa, jadi dagang. Iya. Oh, pasak kintal, dua kintal. Giling ke penggilingan batur berarti hari taman? Ngadon. Ngadon. Itu jual. Soalnya kan kalau jualan beras, kalau nggak punya penggilingan sendiri, berat ya, DJ, ya? Sekarang akhirnya jadi saudagar. Penggilingannya aja berapa? Satu. Alhamdulillah. Sekarang sudah punya satu penggilingan, sawah lebih dari 100 hektar, 3 truk. Truk 3? Dan engkol. Itu bata? Ini buat ngebangun. Oh, ya, udah kalau udah ada bata nggak atau ngebangun kan ada persiapan. Jadi di sini Haji tinggal berdua sama istri. Iya. Kalau cucu Haji mah sama ibunya. Sama ibu. Sekarang apa sih Hajinya? Lagi ngebangun. Iya. Masjid ngebangun warga. Warga. Iya. Iuran? Biasa, reongan. Saya anggarannya 6 miliar. Wah, hebat. Luar biasa. Becak itu aja langsung dua lah. 2 miliar? Becak itu aja. 6 miliar. 2 miliar 140. 2 miliar 140. Baru segitu. Kalau total sampai selesai 6 miliar. Ya belum tentu karena yang dibeli itu enggak tadinya enggak tepat. Istri teh rumahnya dari sini dekat asalnya. Beda RT. Kalau orang udah kayak umur Haji ngirim WA enggak gitu? Kumpul jemput. Haji tuh bisa ke WA. Oh, jadi langsung ngomong wae. Ke orang tua anak kan biasanya ya. Sama orang tuanya memberikan. Hebat. Sehat, tambah usahanya tambah lancar, tambah maju. Wah itu yang ke masjid? Bolu? Bukan, kalau malam kan di sini ada teman. Oh, yang pada datang. Bapak Wargina? Alok. Itu Alok. Pak Amun Tia sama punya Abi sebagai warga wilayah Pamanukan lah Pak gitu. Amun jasam, kau yang penanganan masalah sampah, Pak. Anu di pasar impres, aduh juga bumi. Bupati, Pak. Saya ya, kan bukan bidangnya. Ya, makanya juga ayah, bapak mah juga di DPR, ya, ditangani. Di, dulu pernah kita ngangkutin. Saya semasa DPR gitu, Pak. Maksudnya, bapak anu nyarius kabupati, juga gitu ditanggapi. Ayo, siapa, sampahnya di mana yang numpuk? Di pasar impres, Pak. Numpuk? Bisa, numpuk deh, Pak. Amun ngangkut, bau. Namun diangkut, sabar atrekon. Sekali ngangkut teh 10 dicekap, Pak. Ayeuna numpukna sabaraha puluh truk? Ya mun lumayan sakitu lah.
10 truk cukup. Eta tahun ka bunuh. Ke dorong ka ditu. Rugi gudang yoyong ge nu kadu hotel eta enggalan dirinya karena aja jebrak. Ada orang sampah. Oh, sampahnya terlalu banyak. Aduh, maka dikupitan sampai sebab pembuangan sampah di daerah mana sampahnya? Pak Manukan, Pak. Ayo update teras, Beji, teras ke Jakarta. Bade ke Jakarta. Ke kantor. Ini sehat. Hajina sukses. Amin. Yonya kuat lagi kemana? Belanja. Belanja. Mana coba ayo tuh? Keluar. Yang penting Hajina sehat. Ya. Ayo, Pak. Ya, nuhun.